memajukan ekonomi Malaysia. Ini satu konsep berdasarkan satu ilmu. Ekonomi yang menerapkan nilai murni. Seperti ketelusan, hormat menghormati, kesaksamaan, disiplin. Memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk meningkatkan kualiti hidup. Bernilai tinggi yang stabil lah, kukuh orang kata. Ini kita dapat lihat sekarang ni kerajaan ada buat. Contohnya dengan pelaksanaan rahmah. Agro, madani, semua akan memajukan ekonomi negara. Untuk ekonomi mementingkan rakyat yang lebih mantap, lagi sejahtera. Buat kuasakan hak dan perlindungan yang jelas untuk kami supaya kami tak ditindaslah. Sebagai student dan belia, saya harap kerajaan dapat reform dan bina semula sistem pendidikan agar selaras dengan permintaan kita yang sekarang ni. Kerajaan boleh memfokuskan dan menyokong golongan-golongan yang berpendapatan rendah demi untuk kelangsungan hidup, untuk menghadapi kos sara hidup yang tinggi sekarang ni. Sebagai seorang pengamal media, saya berharap kerajaan boleh memperuntukkan lebih banyak dana kepada program pendidikan dan pembangunan kemahiran. Perbanyakkan kemudahan-kemudahan yang sedia ada untuk pembayaran secara pelbagai pembayaran tu, meluaskan perniagaan, meluaskan ekonomi dan pelbagai-bagai inilah. Kita tengok sekarang ni mungkin harga barang, perkhidmatan makin naik harga. So, saya merupakan tu harga lebih turun lah. Gaji berdaya saing. Kita nak tarik orang, lagi-lagilah penjawat awam ni macam saya ni, seorang DJ ni, untuk bekerja dengan lebih kreatif. Itu yang paling utama sekali dan akan menghasilkan idea-idea terbaik untuk membangunkan negara kita di masa yang akan datang.